teman-teman. Halo teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Daily Tika Yusun di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Nah, hari ini saya mau unboxing, ada adekku di sini, terus ada Abil. Halo. Aduh. Abil itu anaknya memang so sweet, teman-teman. Nah, ini di depan kami ada koper yang adekku bawa dari Indonesia, capek-capek tidak? Pokoknya ini koper kakak Tika punya semua, teman-teman. Katanya isi dari koper ini semuanya punya saya, punya Abil, dan juga punya suamiku, tapi kebanyakan punya saya. Jadi kita mau langsung unboxing, pasti banyak sekali makanan enak ini di dalam. Ayo kita langsung buka. Ini Abil bantu saya buka juga kopernya, dia juga penasaran ada oleh-oleh apakah di dalam sini. Buka nak, satu, dua, tiga. Wah. Buka yang ini dulu. Di dalam sini ada apa, Cek? Ada ikro. Itu ikronya ada dua. Pelan-pelan, nah, ada dua. Ini saya beli, ini dikasih subscriber. Oh. Kemarin tuh saya sudah beli, datang itu ibu bawakan Abil lagi satu, jadi dua ikronya. Terima kasih buat keluarga online yang sudah baik belikan Abil ikro. Ini Abil tahu ikro itu apa? Ini namanya alif, nah, ini namanya ba, ini alif, ini ba. Alif yang berdiri, nanti mama ajar deh, nak. Mama wajah yang kami. Mau lihat. Ba. Ba. Ini alif. 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 Ba. Ba. Nanti mama ajar deh, nak. Ajar, nak. Itu ba. Ba. Ba, ba, ba. A, ba. Ba, ba, ba. Lanjut. Ini kroknya kita simpan dulu. Selanjutnya ini ada krayon atau pewarna, ini dari siapa, Cek? Keluarga online juga. Keluarga online juga untuk Abil. Mama baca dulu tulisannya, nak. Ini untuk Abil, ada pensilnya juga di sini. Terus ada tulisannya. Saya mau langsung baca. Tulisannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Tika Weishun di China. Saya subscriber baru kamu. Senang sekali bisa kenal kamu dan keluarga. Dan saya selalu menunggu video terbaru kamu. Saya Bunda Fitria dari Tangerang, Banten. Nitip krayon sama buku mewarnai untuk Abil. Saya titipkan sama Cecil, adik kamu. Ada dua baju untuk kamu dan Cecil. Semoga Dek Tika dan keluarga selalu sehat dan diberkahi Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Fitria, semoga sehat selalu, rezekinya semakin lancar. Ini Abil senang sekali, muka senang bagaimana? Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Ini buku mewarnainya, nak. Ini buah-buahan punya. Buah-buahan, tuh. Terus ada yang binatang. Ini apa ini? Kotak besar untuk ditulis-tulis. Ini pensil. Ada Pancasila di belakangnya. Ini bagus sekali untuk Abil belajar. Karena Abil sekarang ini lagi suka-sukanya belajar, apalagi mewarna itu dia sangat suka. Terus ini apa, Cek? Itu dari Ibu Linda, dia kirim ini dengan ikro dua. Ikro dengan ini. Iya. Terima kasih Ibu Linda, ini sangat bermanfaat. Semoga rezekinya semakin lancar, sehat selalu. Ini kita buka. Oh, huruf ijaya. Bi, lihat. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Apa lagi? Galzaroza sin. Iya, kemarin dia ngaji tuh, Kak. Sampai dia lagi. Abil tahu, teman-teman, ini alif bata. Paling dia tahu itu lam alif hamzah. Ya. Keren. Pintar Abil. Itu. Ini kita simpan di sini, nanti kita akan tempel di dinding yang ada di depan sana. Nah, selanjutnya ini ada pakaian. Pakaian ini dari siapa, Cek? Terima kasih mamaku sayang, ini dasternya sudah sampai. Daster kah ini? Dress. Iya, daster. Cantik ke? Pilihannya mamaku memang bagus, teman-teman tuh. Hayu.
Pas-pas lagi hamil, pas-pas lagi hamil pakai daster seperti ini sangat nyaman, apalagi nanti kalau misalnya perutku itu sudah umur 7 sampai 9 bulan. Daster dari mamaku, terus bagus nak belajar terus nih nak. Ini untuk siapa cek? Kawe shu. Thank you, ini untukmu dari mama. Suamiku bilang terima kasih mak. Terus ini Kabil juga. Kawe shu. Thank you, ini untukmu. Ini mama yang kirim. Suka? Suka. Suamiku suka. Terus ini dari siapa cek? Itu yang ini krayon ini. Oh, terima kasih banyak untuk Ibunda Fitriah. Ini sudah sampai. Bajunya sangat bagus. Ah? Tanya Ayi di mana? Ada di bawah. Di belakang sosisnya. Oh iya, cang. Coba Mama carikan. Tuh ini. Ih. Terus ada Rexona. Terima kasih, Cek. Cek ini tahu terus kebutuhan. Ada Rexona banyak sekali, teman-teman. Ini untuk Abil. Ini baju-baju dari siapa? Mama. Ini dari Mama. Ada celana. Celana lagi. Terus baju. Kenapa? Mama di tata celana sudah dingin. Terus ini ada baju lagi. Ini bisa kan dipakai tahun depan kalau dingin tahun ini. Terus ini Kak Diah ini. Dari Kak Diah. Terima kasih Kak Diah yang baik hati. Kak Diah ini yang punya restoran Ayam Square tuh, Ma. Ini teman-teman, waktu adekku di Jakarta, kata adekku Kak Diah kirimkan paket. Isi paketnya itu pakaian. Nah, saya dan suamiku dikirimkan jaket couple. Ini satu. Terus ini satu, pas-pas musim panas sangkwe. Musim panas, musim dingin. Jadi pakai jaket tebal seperti ini sangat-sangat bagus. Terus ini dari siapa baju Bali ini? Dari saya. Asik. Dua pasang. Ini baju untuk Abil dari imamanya. Dua pasang. Itu suamiku saja langsung tertarik, teman-teman, lihat bajunya Abil. Baju Bali. Sangku pakai. Sayangku, untuk sayangku. Baju Bali ini Kak Weshun. Ini juga warna kuning Cek, kemeja-kemeja. Wow, keren sekali. Kata suamiku, kamu sangat pintar beli pakaian. Cantik sekali warnanya. Sese. Terima kasih untukmu. Kami yang berterima kasih. Oh, iya. Tapi kan saya sudah dipuji. Terus ini dari mama. Mama belikan saya banyak sekali baju Ini dari mama lagi, teman-teman. Dress orang kaya toh. Tinggi di pesta pernikahannya orang. Iya, kan? Terus pakai jaket musim dingin begitu, teman-teman, pasti cantik sekali. Terus ini Cek dari siapa? Mama lagi. Dari mama juga, teman-teman. Warnanya cantik. Apa, Nak? Mau sosis lagi? Wow, banyaknya ini sosis, Cek. Kita dibelikan banyak sekali sosis ini. Kayaknya 100 sosis ada ini. 2, 3. 3, padahal so 5. 4. Wow, masih pas di tanganmu 1, itu. Wah, itu satu lagi. 2, 1, 9, 7. Satu. Satu. Saya mau makan dua. Dia mau makan dua. Oh, dua saja. Waktu kami datang ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, Abil itu sangat suka dengan sosis so nice ini. Saya juga suka, jadi adekku bawakan kami banyak-banyak. Terus ini baju dari mamaku. Mamaku kebanyakan kirimkan daster, teman-teman, karena mamaku bilang selagi hamil yang nyaman itu memang daster-daster seperti ini. Terus daster yang dikirimkan itu daster-daster modern, jadi bisa kita pakai jalan-jalan keluar. Ada agar-agar. Wah, Cek, banyak sekali ya. Agar-agar. Put,
putih nih, untuk yang putih. Terus ada hatari. Hatarinya so agak hancur. Nanti dibikin hatari kremes. Terus sari wangi kesukaannya sayangku. Teh. Suamiku suka dengan teh Indonesia. Jadi adikku belikan. Terus ada coklat. Ada maizena. Ada berapa maizenanya, Cek? Ada 5. Ada 5 maizena. Terus ini Hawaii apa? Beda maizena ini, juga. Beda. Cuman ya, merek beda ya. Nanti kita bikin es doger. Ini simpan di sini. Nah, di sini juga ada anu, Kakak. Ini warna-warni yang di atas es doger. Nanti kita bikin es doger ya. Iya. 5 juga. Iya. 5. Ini ada ini pastanya. Ada pasta es doger juga. 3. 3 ini durian. Ini durian, ini mocha. Ada 2 kapas. 3, Kak. Ada kerupuk. Oh, ada 3 kapas. Ada sabun pepaya. Di sini tidak ada sabun pepaya saya dapat. Jadi saya pesan sama adekku dan adekku bawakan. Ini ada kerupuk yang paling pertama saya pesan, teman-teman, waktu adekku masih di Sulawesi. Saya bilang, "Cie, sama itu kerupuknya gado-gado." Kalau di Sulawesi kerupuk gado-gadonya pakai kerupuk putih bawang ini, teman-teman. Enak sekali. Oh, mereknya ini. Banda. Kerupuk singkong pedas. Yoi, enak sekali. Selanjutnya ada kerupuk. Ini kerupuk dari Sulawesi. Iya, yang carikan Kakak. Kakak mau cari ini kerupuk bunga-bunga, teman-teman. Saya bingung bunga-bunga, ternyata ini bunga-bunganya. Ya ampun. Jadi kerupuk ini saya namakan itu kerupuk bunga-bunga karena kan saya tidak tahu namanya kerupuk apa. Saya suka sekali. Ini kerupuk yang biasanya dipakai untuk lomba makan kerupuk itu ya, kalau 17 Agustus toh. Deku baik sekali. Baper. Jangan menangis, Cik. Cik, ini apa? Jauh-jauh teman-teman dia datang ke sini bawa gula pasir untuk saya. Katanya di sini gula pasirnya berbalok-balok, jadi saya kira tidak ada yang halus. Sayangku tidak ada gula pasir kayak begini. Banyak. 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 Kan biasanya di supermarket kan beli. Tapi ini langsung asli dari Indonesia, jadi tetap harus berterima kasih sama adikku yang baik ini. Terus, ini satu kantongan apa? Coklat. Coklat, teman-teman, makanan kesukaanku. Adekku dulu suka sekali dengan coklat, tapi sekarang katanya dia sudah tidak suka. Ada coklat ini. Terus ada ini. Ini coklat batang untuk Cecil. Ini batang coklat. Dulu kok ada coklat batang di kulkasnya mama, kita orang dua ambil. Iya. Terus potong baru itu makan. Awet, teman-teman. Jadi apa tahu coklatnya Kakak Tika habis yang begini. Jadi ini ada untuk cemilan. Untuk persiapan kalau habis. Kalau dulu itu beli coklat Silver Queen atau coklat begini itu sangat susah. Susah karena tidak ada karena tidak ada uang. Jadi kalau mama stok coklat batang di kulkas dan adekku itu biasanya potong terus kami makan-makan, teman-teman. Dua. Takut cepat habis. Coklat, ada Silver Queen, coklat lagi. Ini. Iya. Coklat biskuit. Banyak sekali, Cek. Ini apa ini? Delphi. Apa bacanya, Cek? Nggak tahu. Salah satu. Ada Caca. Abil. Coklat simpan sini. Terus di dalam tumpukan sosis ini ada abon cabai level 30. Sosisnya kita simpan di dalam keranjang supaya rapi dan kalau mau dimakan bisa lebih mudah. Banyaknya. Semua barang-barang yang adekku bawa aman, teman-teman. Tidak ada yang hancur atau tidak ada yang sobek begitu. Berarti kopernya itu dijaga dengan baik. Ada satu lagi ini, Cek, apa? Ini apa, teman-teman? Nih? Dari Vika dan dari siapa? Dari Vika dan Naya.
Ini dari Vika dan Naya. Abil, sini nak lihat. Sini cepat. Cepat kita lihat ekspresinya Abil dapat Ultraman dari para tantenya. Sini di tengah-tengah. Coba ada oleh-oleh dari Aik Pika. Kita lihat ekspresi Abil dapat ini. Ini. Dari Aik Pika nak bilang terima kasih ya. Aik Pika dengan Aik Naya sudah belikan Abil Ultraman. Terima kasih adekku sayang sudah kirimkan keponakanmu ini Ultraman. Benci dia ketawa terus. Sudah kirimkan adekmu, adekmu keponakanmu ini Ultraman-nya. Ganteng. Benci suka kayaknya dia mau koleksi. Sampai di sini jadi pajangannya. Ih, Abil diambil kakek. Sosisnya sudah selesai kita susun. Terus ada lagi satu makanan yang sangat spesial adekku bawakan ke sini. Tempe. Iya, tempe teman-teman. Jadi tempenya itu pas sampai di sini kita langsung masukkan ke dalam kulkas dan sekarang masih beku. Kita langsung buka apakah tempenya itu masih bagus? Semoga saja masih bagus. Nih, tempenya masih bagus, Cek. Mana? Masih bisa kak, nanti dipotong itu yang bekas potongannya. Ini tempenya kamu beli di mana? Di pasar kemarin dan Alfia kami beli tempe, kakak kan kasih tahu mendadak. Jadi cuma dapat ini, sudah siang teman-teman. Jadi cuma dapat yang udah dipotong-potong. Enaknya ini digoreng tepung. Tepung sajikunya kakak tuh? Ada. Iya, nanti goreng pakai tepung. Nanti kita goreng, tempenya masih kangkung. Bagus. Mendengar nama tumis kangkung saja dengan tempe goreng itu sudah nikmat sekali teman-teman. Apalagi kalau masakan tersebut sudah ada di depan kita saat ini. Nah, semua oleh-oleh atau harta karunku dari Indonesia sudah kita unboxing. Dan inilah semuanya teman-teman. Unboxing semuanya, Abil bilang Abil mau langsung mewarnai. Jadi ini krayonnya mau langsung dibuka. Banyak warnanya. Lihat dulu binatangnya apa nak? Mau binatang atau yang buah-buahan? Yang binatang. Itu tidak pakai tutup. Dia kira ini pakai tutup teman-teman kayak punyanya. Tidak, nah ini langsung bisa. Coba lihat. Nih, buka ini. Ini ulat, kambing. Ultramennya dicium, nak. Suka Ultramennya? Dari siapa Mereka tadi itu? Siapa? Aifika dengan Ainaya. Terima kasih, Ain. Baby 呢，这个叫蜡笔。 我们来画，你看。那个是画笔，彩笔，都是彩色的。我们来画什么？你要不要跟爸爸一起画？这个是蚂蚁。画乌拉。画乌拉，好，那我们来画乌拉啊。对，这个是蚯蚓呢，蚯蚓是灰色呀。我们把它画成灰色啊。 来，我们两个来。乌拉要咬人，是吧？蛇就要咬人，这个蚯蚓它不咬人的。这个呢？那个，这个是灰色。那个蚂蚁啊。蚂蚁有些蚂蚁它会咬人的哦，知道吗？ 쟁 cantik. Cek lihat ini. Apa ini? Ini untuk kamu pakai cuci muka. Pakai handuk. Sikat gigi. Ini sikat gigi pakai gelas. Jadi kalau kamu anu apa?
taruh di begini toh. Terus kalau sudah sikat gigi kan bau busa. Ambil mie air baru. Tuh ya, pakai gelas. Terus ini gitu. Bandonya kita orang kapel mau yang mana? Pink no. Lampu kamar, lampu tidur. Jadi kalau malam kan kamu tutup tuh lampu tuh, cok mie ini. Jadi ada lampunya, tes dulu. Oh, ini lampu tidur yang tadi kamar kakak. Kita tes dulu bagus tidak ya? Ini GP-GP. Oh iya, GP-GP mu. Jepit rambut. Ini pakai kalau cuci muka kah atau apa supaya tidak basah rambutmu. Kasih kakak. Nanti kalau ada yang kau butuhkan bilang ya. Tidak usah malu-malu. Tidak usah sungkan. Adekku tuh suka tidak enak teman-teman walaupun sama kakaknya sendiri. Padahal enak. Kita kalau dikasih tahu misalnya adekku kurang ini, kurang itu, terus dia kasih tahu ke saya tuh senang. Senang sekali karena saya merasa diriku berguna. Berarti dia itu tidak malu sama saya, begitu. Malu-malu terus, senyumnya mempesona. Saya tidak mau repotkan kakakku dan tidak ada itu. Repot. Ini lembut toh? Iya. Nanti kalau habis cuci muka lap Miki, bisa juga kasian, langsung handuknya basah. Kotor. Lampunya langsung kita coba di sini. Bagus teman-teman, kita tutup kembali. Tunggu mau tidur baru lampu tidur ini dinyalakan. Lampunya kita matikan lagi. Selanjutnya kami mau buka ini, kata adekku ini adalah kiriman dari keluarga online. Jaga woman komju sungke woman. Oh, 谢谢, 非常感谢. 这个我很喜欢吃这个 沙琪玛, 对吧? Kata suamiku di China ada ini, cuman rasanya itu mungkin berbeda dengan yang di Indonesia. Jadi suamiku mau langsung coba yang dari Indonesia langsung. Kayak begini juga di China. Beda ya? Beda. 味道肯定不一样. 它有直接打开, 不用想. Begini啊. 我来试一下印度尼西亚的这个沙琪玛味道. 嗯, gula merahnya enak toh? 好香啊, 有种不一样的香味. 红糖不一样. Oh, 红糖不一样. Terus ini ada kayak mie panjangnya itu ya, beras panjangnya. Terus yang bulat-bulat ini jagung toh? Jagung. Enak. Saya juga mau coba satu. 很脆. Ini kayak jipang ya. 很脆啊，这个是自己做的吗？ 又买的又做的， enak sekali， 很香， mama pasti suka ini， mama 喜欢吃， nanti kirimkan juga mama dengan papa di Cinong karena ini banyak teman-teman， kita kirimkan mama papa 3 baris， kami makan 2 baris， hmm。 又香又脆啊。 Saya waktu SD, SMP, SMA kalau lewat penjual sayur pasti cari ini atau cari rangginang, cari kerupuk. Karena murah kan dia digantung, terus per satunya itu 1.000 rupiah. Jadi biasanya saya dan adikku tuh beli. Kalau ada penjual sayur pasti yang kami cari itu kue-kuean yang renyah-renyah seperti ini. Karena enak, harga terjangkau. Mau coba? Katanya dia capek, istirahat dia. Capek menggambar. Makan sosis. 对，这个是印度尼西亚的，特别香。 Namanya sosis. Okay, teman-teman，我们今天就到这里了。Sampai di sini video hari ini. Jangan lupa subscribe dan ini juga bisa di channel. Terima kasih, bye-bye.